Pak Menteri Agama kan sudah beri penjelasan dan saya dukung penuh itu. Kan namanya aja KUA, Kantor Urusan Agama, bukan Kantor Urusan Agama Tertentu. Kan itu namanya KUA, bukan KUI. Jadi karena itu kalau semua agama mendapatkan pelayanan yang sama di satu kantor, itu saya kira bagus. Apalagi kalau hanya dibatasi pernikahan, saya kira bisa semua, artinya perkawinan ya, sesuai dengan apa, sesuai dengan aturan masing-masing agama, saya kira bisa dilaksanakan. Cuman kantor KUA harus lebih representatif. Di beberapa daerah saya lihat juga sudah ada ulahnya, di sampingnya begitu habis nikah di KUA kemudian boleh nyewa untuk acara resepsinya di sampingnya. Saya kira lebih praktis, lebih simpel. Berarti akan merevisi undang-undang 2006 dong Pak? Tentang apa itu? Tentang KUA untuk fungsi KUA untuk agama. Enggak ada tuh, namanya KUA kok, Kantor Urusan Agama kok. Tapi kan KUA itu ada di bawahnya Dirjen Binmas Islam nih Pak, kalau tidak salah Pak. Itu akan menjadi persoalan nggak sih Pak? Enggak, itu kan teknis aja itu. Secara administratif dia ya, di bawah Dirjen pembinaan masyarakat Islam kan. Tetapi untuk fungsinya kan bisa semua gitu, enggak ada masalah. Jangankan KUA, kantor saya juga boleh kok dipakai untuk nikah sama agama ini. Enggak apa-apa ini, bener. Ada, kita punya gedung heritage ini. Ya, itu soal fungsi aja.